Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi. Ini Reza ya, Reza mengcover lagunya lagi almarhumah Nik Ardila, Dalam Biru Hatiku. Tapi ini musik video cover ya, jadi kali ini tuh ada musik videonya, terus ada model gitu tentunya. Jadi sebelumnya kan Reza udah pernah ngecover lagu ini tuh di, kalau nggak salah, live cover gitu kan. Di kapan gitu tuh lupa, terakhir kali tuh kalau nggak salah terakhir kali live covernya Reza itu spesial itunya Poppy Mercury ya kalau nggak salah aku. Nah sekarang sebelum itu deh kayaknya, sebelum itu kalau nggak salah Reza nge-cover lagu ini live gitu kan. Nah sekarang ini yang versi musik videonya nih, dan ada bintang baru. Jadi kalau misalkan ada musik video bintang baru, berarti di sini Reza harus acting gitu ya, tentunya acting. Dan mohon maaf banget kalau misalkan aku telat banget ngereaksinya, mohon maaf banget karena memang kemarin itu Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu itu aku benar-benar off banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku di luar soalnya, jadi nggak bisa upload, nggak bisa rekam. Jadi mohon maaf ya, sekaligus mohon maaf buat teman-teman yang sudah nungguin. Tapi pasti nanti aku bakal, pasti ini kalau misalkan Reza ada lagi, aku kayak aku pasti bakal reaksi tepat waktu. Tapi mohon maaf banget, kayaknya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan ini kayaknya kalau hari Jumat siang, Sabtu siang gitu, kayaknya nggak bakal bisa aku ini sih, kayaknya nggak bakal bisa tepat waktu gitu. Tapi aku doain sih semoga seringnya uploadnya jangan hari Jumat dan Sabtu gitu ya, Minggu kayak Senin, Selasa, Rabu gitu kan, Kamis. Oke, kita langsung saja. Ini Reza Dalam Biru Hatiku musik cover video ya berarti jatuhnya. Kita langsung saja. 3 2 1 go. Karena aku udah denger Reza ngebawain lagu ini, jadi mungkin aku bakal ngomentarin keseluruhan ininya aja kali ya, karena lagunya udah sering berapa kali denger juga sih. Oke, nah ini aku mau lihat teasernya nih. Pas bagian ini dia jalan-jalan bareng gitu kan sama cowok. Gak tau sih siapa nama modelnya gitu. Oke. BTW tempatnya bagus banget sih. Niatnya nggak mau bahas suara ya, tapi malah kalau udah pas bagian nada tingginya pasti nggak bisa diabaikan sih ini. Selalu bikin terkejut sih, nada tingginya, melengkingnya itu selalu another level gitu ya, level yang berbeda gitu. Oke. Enak banget. Oke, jadi tadi aku juga mau komentari tadi itu di video kali ini tuh mereka udah pakai efek transisi gitu tadi kan, pas di bagian mana ya tadi, pokoknya intinya ada transisi gitu. Dan aku suka banget di sini kayaknya sinematografi atau videografinya di sini main banget di sini ya. Jadi bukan sekedar hanya bikin musik video cover, tapi memang niat banget editingnya, sinematografinya segala macam gitu. Karena sebelumnya aku belum pernah lihat musik cover video Reza yang pakai transisi kayak gini. Ini pertama banget. Mungkin sesuai sama ceritanya juga dan konsep musik videonya gitu. Dan iya, paling segitu aja sih. Paling itu sih, transisi tadi ada tambahan gitu transisi. Kalau acting pastilah acting kan, harus belajar acting gimana gitu Reza lebih baik lagi gitu intinya. Oke. Tempatnya juga bagus, mendukung banget sih tempatnya.
sama oh ya warna videonya agak rada-rada vintage gitu ya, pas banget di tahun-tahun pernah warna video retro tahun 80 gitu pokoknya. Wah, wow, pakai jeans jacket ya, jaket jeans. Nah, itu dia tuh barusan tuh. Pas banget itu lagi suasana angin berembus gitu ya. Atau emang ada embusan dari kipas gede atau gimana tuh? Gambarnya, pengambilan set, pengambilan shootnya juga makin berkembang di sini, makin banyak. Jadi bukan hanya dari depan samping aja, tapi pengambilan kameranya aku suka banget ya, pengambilan side-nya gitu, shootnya gitu aku suka. Di sini makin bagus saja. Jadi tepuk tangan dan apresiasi untuk timnya Resa lah ya, tim Resa Official dalam hal ini berkembang banget intinya gitu ya. Aku suka banget sih. Oke, Resa acting marah. Woi. Ini di mana sih? Kayak di jalan mana gitu ya? Ada jembatan gitu pokoknya. Daerah Sudirman bukan sih? Kok Sudirman mulu ya? Tapi emang daerah Sudirman kan sekarang bagus banget buat dijadiin tempat video klip kan? Kalau nggak salah aku gitu. Nggak mau ngekomen suaranya Resa ya, tapi nggak bisa loh, emang suaranya ini tuh apa ya, bisa dibilang suaranya itu menghipnotis banget. Jadi apa ya, dari yang awalnya nggak mau komen jadinya komen juga ya akhirnya. Ya intinya sih suaranya bikin candu, terus nagih lagi dan nagih lagi gitu, nggak pernah bosan sama suaranya Resa, intinya gitu sih. Kayaknya model cowoknya ganteng juga loh. That was so sick man, sick. Sick banget sumpah suaranya barusan, ya ampun. Dia improve kan tadi, kayak nge-improve gitu soalnya Resa tadi. Aslinya gak ada yang begitu kan, aslinya. Oke, okay. Ini bener-bener kayak proyek yang diseriusin banget sih kalau kata aku ya, proyek yang diseriusin banget gitu sama Resa. Mungkin karena Resa suka sama lagu ini ya, favorit sama lagu ini. Jadi dia bener-bener kayak all out banget, dan juga timnya juga mendukung tentunya gitu kan. Seneng sih kalau artis sama timnya selaras kayak gitu, staff-staffnya gitu selaras, seneng banget gitu ya. Tapi intinya di sini bisa dibilang ini bisa setara dengan hasil musik video klip yang asli gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin gambarannya kalau misalkan Almarhumah masih ada terus bikin video klip ini mungkin gambarnya mungkin seperti ini mungkin gitu. Oke, okay, keren sih, keren. Wow, so
itu dia, dan makasih banget kok yang udah ngingetin, yang udah komen di video-video aku sebelumnya. Tolong reaksiin dong kak musik video cover Reza, yaitu Dalam Biru Hatiku ini, karena bukan maksudnya aku nggak mau, tapi karena aku belum kemarin itu jadwalnya aku ada urusan gitu kan, ada acara gitu, jadi aku nggak bisa memenuhi janji untuk tepat waktu ngereaksinya gitu. Dan mama bang, kalau misalkan aku baru bisa ngereaksi sekarang gitu ya, tapi intinya puas banget sih, puas banget sama hasil karyanya ini, dan bener-bener kemajuan banget sih untuk musik video ini ya. Pantesan aja tadi ada Om Yongki ya, tadi ke Om Yongki tuh kalau nggak salah menangani ini sih musik video cover, musik video klip Reza yang pertama kali, yang Beban Cinta 2 kayak, kalau nggak salah aku sih, iya yeah, kalau nggak salah aku dia pertama kali ngesutradarai atau ngeproduserin bikin video tentang single pertamanya Reza yang Beban Cinta 2 sih kalau nggak salah aku. Pantesan aja sih bagus gitu ya, aku kira itu cuma tim Reza doang gitu, ternyata nggak, ada campur tangan dari Bang, dari Om Yongki juga ternyata tadi. Keren, tidak bisa diitukan lagi lah ya, udah keren ya, musik videonya keren, suaranya keren, udahlah semuanya keren, mendukung banget intinya. Aku puas sih dengan video musik cover kali ini gitu. Itu paling segitu aja ya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.